أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما يا عليم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Kita sampai ayat yang ke 24. Ini sambung ayat yang hari ini 24. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. Baik, kita tengok ayat yang sebelumnya. وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ. Dan sesiapa yang dia telah ingkar, maka janganlah keingkarannya menyedihkan engkau. إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ. Hanya kepada kami tempat kembali mereka semua. فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا. Lalu kami akan menceritakan kepada mereka بِمَا عَمِلُوا, dengan apa yang mereka telah kerjakan ataupun lakukan. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui dengan apa yang terkandung di dalam dada-dada. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesiapa yang dia telah ingkar, maka janganlah keingkarannya menyedihkan engkau. Hanya kepada kami tempat kembali mereka semua. Kemudian kami akan menceritakan kepada lalu hanya kepada kami tempat kembali mereka semua. Lalu kami akan menceritakan kepada mereka dengan apa yang mereka telah lakukan. Innallaha alimun bidzati sudur. Sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui dengan apa yang terkandung di dalam dada-dada. Baik, sambungannya ialah numatti'uhum qalilan thumma nattaruhum ila azabin ghalidh.
Ayat berapa? Numatti'uhum qalilan thumma nattarruhum ila azabil ghaliz. Kita keluarkan yang popular dulu, tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama apa? Hum. Domer eh. Lagi? Qalil tahu tak qalil? Apa makna qalil? Sikit. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Jadi kalau bahasa Arab nak sebut macam mana? Qalilan-qalilan sara. Qalilan-qalilan sara jadi. Sara maksudnya jadi. Qalilan-qalilan sara jabalan. Qalilan-qalilan sara jabalan. Baik, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Saya tak tahulah itu orang Arab kalau sebut tu dipaham ke tak, wallahualam. Qalilan-qalilan sara jabalan. Kalau nak guna bahasa Melayu boleh lah, tapi bahasa Arab wallahualam penggunaan dia macam. Tadi saya tanya ke lah yang pagi, kalau satu hari disebut yaum, kalau dua hari yaumani ataupun yaumaini, kalau hari-hari sama juga berarti. Hari-hari yaum-yaum. Hari-hari ayam. Alladhi khalaqas samawati wal arda ma bainahuma fi sittati. Maknanya samalah apa yang ada dalam kepala kepala tuan-tuan dan puan-puan, sama yang ada dalam kepala yang pagi tadi. Baik. Hari-hari bukan yaum-yaum eh. Itu Melayu. Ayam jamak dia eh. Okey, qalilan sikit. Jangan terjemah dulu eh. Kita dah tahu makna dia sikit, nanti terjemah kemudian. Bila masuk dalam bentuk ayat mungkin ada pertambahan yang kita akan tambah ataupun ada yang kita kurangkan eh. Baik, kemudian summa haraf ataf. Apa makna summa? Lagi sekali lagi jumpa hum. Hum dhamir apa? Munfasil ke muttasil? Muttasil. Sambung ke tak? Munfasil ke muttasil? Muttasil. Tak sambung pun? Tulisannya tak sambung, tapi sepatutnya sambung eh, sebab ra ni tak boleh sambung dengan ha. Baik, kemudian ila haraf, haraf jar. Apa fungsi haraf jar? Sebab itu perkataan azabin baris bawah. Kenapa azabin ada tanwin? Kenapa ada tanwin? Yelah isim boleh je tak ada tanwin. Ya sebab tak ada alif lam. Kan? Betul lah kan? Sebab tak ada alif lam ada tanwin lah. Baik, azab ni cakap Melayu, saya tanda right. Okay, ghaliz ni nanti kita cari sebab tak tahu eh. Ghaliz. Okey, perkataan yang pertama yang kita nak cari ialah numatti'u. Numatti'u eh. Tuan-tuan dan puan-puan buka diagram warna kuning B. Diagram warna kuning B. Tengok sifir 3. Tengok sifir 3. Fi'il madhi sifir 3 bunyi macam mana? Fa'ala eh. Okey. Fa'ala, fa'ala, fa'ala. Macam mana nak bariskan? Fa'ala, fa'ala. Mata'a. Ini kolom yang pertama. Kolom yang kedua, fi'il mudhari' bunyi macam mana? Okey, yufa'ilu, yufa'ilu, yufa'ilu. Yufa'ilu, yumatti'u. Sebelum tu saya nak tanya, numatti'u ni agak-agaknya fi'il apa? Numatti'u, fi'il apa agak-agaknya lah? Madi ke mudarek? Kenapa? Ada apa? Ada ani tak ada alif, nun, ya ataupun ta di pangkal dia. Ada nun eh.
Baik, jadi fi'il mudhari. Kalau pangkal dia nun, apa dhamir dia? Kuning A. Nah? Nah, no. Cuba tengok kuning A. Nahnu eh, domir dia. Kalau huwa jadi macam mana? Kalau huwa, pangkal dia huruf apa? Ya, jadi daripada numati'u jadilah yumati'u. Okey, ini sifir 2. Eh, sifir 3 eh. Okey. Sekarang ni kita dah tahu eh, saya tandakanlah ini fi'il mudhari'. Okey. Kita nak cari makna mata'a. Kita nak cari makna numati'u. Kita nak tengok di mana? Kita tak boleh tengok pada fi'il mudhari'. Kita kena tengok pada fi'il madi. Cumanya ini fi'il madi sifir berapa tuan-tuan dan puan-puan? Sifir 3. Kalau nak cari dalam kamus, tengok sifir 1. Ada berapa huruf ni? Mata'a ada berapa huruf? Macam mana nak buang jadi 3? Apa yang nak dibuang? Mim. Buang sabdu ya. Paling tepat ni ialah buang dua ta. Yang lagi senang nampak ni nak buang sabdu ni. Mata. Okey, cuba cari dalam kamus perkataan mata. Mata. Tujuh? Tiga, tujuh, sembilan. Kiri, kanan? Saya rasa dah pernah jumpa perkataan mata ni. Dah pernah jumpa sebelum ni? Ada tanda tak dalam buku? Oh, tak ada. Okey. Okey. Kelah lain. Okey, sebelah kiri, tengah-tengah tuan-tuan dan puan-puan. 2, 4, 6, 8, 10, 11 baris daripada atas. Baik, mata'a, fi'il madhi dia mata'a, fi'il mudhari' dia yamta'u, isim masdar dia mata'an. Apa makna dia? Membawa pergi sesuatu. Tapi ini sifir berapa? Ini sifir 1 eh, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena turun ke bawah cari sifir 3, mata'a. Sampai jumpa perkataan mata'a. Jumpa di bawah tu. 2, 3, 4 baris. 3 baris daripada perkataan mata'a di atas tu. Jumpa tak? Mata'ahullah. Jumpa mata'ahullah. Allah memanjangkan usianya. Yang di bawah tu mata'ahu. Allah menjadikan dia, mempergunakan dia. Baik. Jadi ada dua makna eh. Satu memanjangkan usia, satu lagi mempergunakan sesuatu dengan namanya. Baik. Kalau dalam tafsir tuan-tuan dan puan-puan, numati'uhum ini. Baik. Maksudnya ialah memberi kenikmatan. Kalau dalam tafsir mata'a ini maksudnya memberi kenikmatan. Kalau fi'il madi, dia telah memberi kenikmatan. Kalau fi'il mudhari,
dia sedang atau akan memberi kenikmatan. Baik, cuba kita tengok dalam tafsir makna mata'a. Baik, dari segi makna asal dia, maknanya mata'a ini memberi tempoh, dibagi tempoh untuk bersenang lenang. Cuma kalau dalam terjemahan Al-Quran, kami akan memberi mereka menikmati kesenangan. Jadi kita terus terjemah, kami akan memberi kenikmatan. Baik, kalau fa'il madhi kita terjemah, dia telah memberi kenikmatan. Yumatti'u, dia sedang atau akan memberi kenikmatan. Numatti'u, kami akan memberi kenikmatan. Ataupun kami akan memberi tempoh kepada mereka untuk menikmati. Yang senang, kami akan memberi kenikmatan. Ini sambungan kepada cerita sebelum ni, tuan-tuan dan puan-puan. Dan sesiapa yang engkar, maka janganlah keingkarannya menyedihkan engkau. Sebab Nabi tengok orang tak nak beriman, Nabi bersedih. Hampir-hampir membinasakan dirinya sendiri. Maka Allah kata janganlah menyedihkan, kalau mereka ingkar, janganlah keingkaran mereka menyedihkan engkau. Numatti'hum, kami akan memberi kenikmatan. Hum, kepada mereka. Baik, fi'il mudhari', bila jumpa fi'il kena cari apa? Fa'il. Mana fa'il dia? Mana fa'il dia, tuan-tuan dan puan-puan? Cara nak cari fa'il ada berapa? Yang pertama cari isim baris depan, yang kedua cari dhamir yang tersembunyi. Nak cari isim berdepan, baris depan ni mesti melibatkan dhamir apa? Wa atau hiya. Baik, numati'u ni tadi, apa dhamir dia? Nahnu, terlibat dengan huwa dan hiya. Maka tak boleh guna cara yang pertama, kena guna cara yang ke, iaitu cari dhamir yang tersembunyi. Apa dia? Nahnu. Nahnu tu siapa? Kami tu siapa? Orang yang ingkar. Siapa yang beri kenikmatan kepada mereka? Allah. Kenapa guna kami? Mengagungkan dirinya. Allah nak mengagungkan dirinya, guna kami, walaupun Allah itu Maha Esa. Baik, numatti'u, kami memberi, kami akan memberi kenikmatan. Bila dah jumpa fa'il dan fa'il, kena cari apa, tuan-tuan dan puan-puan? Maf'ulun bih. Ya? Cari. Bila jumpa fa'il dan fa'il, kena cari maf'ulun bih. Mana maf'ulun bih? Kenapa hum jadi maf'ulun bih? Apa nama domain ni? Domain apa ni? Mut? Mutasil. Melekat. Melekat dengan apa? Formula dia DM, DF akan jadi MB. Domain mutasil atau melekat dengan fi'il akan jadi maf'ulun bih. Kami akan memberi kenikmatan kepada mereka. Mereka tu ialah orang-orang yang ingkar. Baik. Kemudian kita jumpa perkataan qalilan. Kami akan memberi kenikmatan kepada mereka sedikit. Apa yang sedikit? Nikmat tu sikit. Habis? Sebentar. Sementara. Kami memberi kenikmatan kepada mereka sementara. Ya. Sedikit. Ah, ya, apa yang sikit? Nikmat. Oh, nikmat tu sikit. Kami memberi nikmat kenikmatan mereka kepada mereka dengan nikmat yang sedikit. Baik. Di sini tuan-tuan dan puan-puan, ada beberapa pandangan lah. Saya ambil satu pandangan saja. Ada perkataan yang tak nampak di sini. Okey, saya nak tanya, kenapa qalilan baca bari atas?
Kenapa qalilan baca baris atas? Cuba tengok dalam diagram warna purple A. Ada berapa alasan tuan-tuan dan puan-puan purple A yang baris atas ada berapa alasan? Mansub ada berapa? Tuan-tuan dan puan-puan timbaklah ada 11 peluru. Mesti kena satu. Ha, apa dia? Kenapa dia baris atas? Ya tembak je. Hal bukan. Okey lagi. Sifat. Ya, sifat. Oh, ada yang tembak kena dah ni. Baik, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, ada perkataan yang tak nampak di sini eh. Zaman ni dalam tafsir bagi tahu dalam ayatnya tak ada. Sebab itulah penting bila belajar bahasa Arab kita gunakan ayat Al-Quran, tak boleh tengok lafaznya, kena tengok dalam tafsir supaya tak tersalah faham. Ada perkataan zamanan qalilan. Tapi tak disebut sebab orang Arab tak sebut pun faham. Yang tak faham siapa? Oh, Melayu. Baik. Kami memberi kenikmatan kepada mereka zamanan dalam tempoh yang sementara, sebentar. Maksudnya dia dapat keseronokan tu sekejap je. Kan kalau kita tengok eh, kita buat contoh. Kalau kita buat contoh melalui penggunaan harian kita eh, pengalaman kita. Kalau kita nak pergi tangkap tikus macam mana? Kalau nak tangkap tikus. Oh, bukan kita lah kalau kita nak, kalau orang nak tangkap tikus dia buat apa? Buat perangkap. Dalam perangkap tu letak apa? Cheese eh? Cheese tu, itu kata orang putih. Kita orang Melayu mahal sangat nak bagi cheese ni, sayang. Baik, tak kisahlah apa-apa. Bagi benda yang sedap eh. Sedap tu sekejap ke lama? Dia sekejap je rasa. Lepas tu kalau yang tu dia terus pop, mati terus. Maknanya kenikmatan yang Allah bagi kepada orang-orang yang ingkar ni kejap je. Sebab itulah janganlah rasa sedih. Tengok kita ni sembahyang, buat amal kebajikan, tapi keadaan kehidupan kita susah. Susah eh, ataupun tak senang lah. Kita tak adalah semewah, tak sekaya dengan orang yang tidak beriman. Jangan rasa sedih eh, sebab Allah nak habiskan semua kebaikan-kebaikan yang dibuat di dunia, bagi dia kenikmatan sekejap je. Nanti lepas tu balik akhirat dah tak ada apa-apa bekal yang dibawa, tinggal nak masuk dalam neraka je. Baik. Okey, maknanya perkataan yang tak nampak di sinilah zamanan. Ini banyak pandangan eh, tuan-tuan dan puan-puan, saya ambil satu pandangan saja. Mereka, kami akan memberi kenikmatan kepada mereka dalam tempoh yang sementara ataupun sebentar. Okey. Zamanan itu dia berkait dengan masa ke tempat, tuan-tuan dan puan-puan? Yang berkait dengan masa dan tempat ini kita panggil apa? Zaraf apa? Ha, dah nama dia pun zaman. Dia adalah zaraf zaman. Baik. Okey. Kenapa zamanan baris atas? Tadi saya tanya kenapa qalilan baris atas? Ada yang jawab sifat. Baik. Saya nak tanya kenapa zamanan pula baris atas? Tembaklah sekali lagi. Oh, sama juga dengan qalilan. Jadi sifat. Dia akan jadi maf'ulun fi. Kita dah pernah bincang maf'ulun fi. Belum. Nombor berapa maf'ulun fi? Belum bincang lagi maf'ulun fi. Belum lagi. Senang sahaja maf'ulun fi. Okey, kita tengok buku. Maf'ulun fih ni apa tuan-tuan dan puan-puan? Isim zaraf yang berbaris atas. Isim zaraf tahu masa ataupun tempat. Kiri, kanan, depan, belakang, zuhur, asar, maghrib, isyak, kemarin, dahulu. Bila berbaris atas maka di dalam bahasa Arab kita panggil maf'ulun fih. Muka surat. Tujuh.
Itu 39 bukan? Dua satu lapan. Jumpa 219. Tengok takrif dia. Apa maf'ulun fi? Isim zaraf yang berbaris atas. Maknanya kalau kita jumpa isim zaraf zaman ataupun zaraf makan yang berbaris atas, itulah dia maf'ulun fi. Bukan? Maf'ulun bih tu yang kena. Kalau pukul, yang kena pukul. Ali pukul Ahmad. Ahmad tu maf'ulun bih. Lepas tu saya tambah pada waktu malam. Ali pukul Ahmad pada waktu malam. Malam tu berkait dengan masa ke tempat? Maka dia akan jadi maf'ulun fi. Ha, ya. Dia bukan maf'ulun bih. Maf'ulun fi lain. Bih dengan fi. Kalau MB ni tulisan dia macam ni. Ah, ni MF. Ini tulisannya maf'ulun fi. Yang ini maf'ulun bi. Fi dengan bi. Ya? Mana? Qalilan belum lagi. Ha, belum lagi. Baik. Okey, kita ambil sikit contoh. Saya tak berniat untuk panjangkan. Nanti kemudian kalau ada kesempatan yang lain kita bincang lagi . Tuan-tuan dan puan-puan terus tengok contoh muka surat 219. Saya nak minta keluarkan maf'ul fi. Fi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Mana dia? Isim zaraf yang berbaris atas. Mana? Al-yawma, itulah maf'ulun fi. Apa makna al-yawm? Pada hari ini. Biasanya maf'ulun fi ni ada terjemahan pada . Ini tu datang daripada mana? Ini atau itu datang daripada al. Al tu menunjukkan spesifik . Al-yawma, pada hari ini. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Mana dia isim zaraf? Mana dia maf'ulun fi? Lailan. Apa makna lailan? Malam. Baik. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan. Lailatan . Apa makna lailatan? Ya? Malam. Samalah macam tadi . Baik. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Ba'da. Apa makna ba'da? Selepas. Zaraf apa? Zaman ke makan? Berkait dengan masa ke tempat? Selepas. Masa. Jadi dipanggil zaraf zaman baris atas, maka itulah maf'ulun fi. Baik, qala labithtu yawman aw ba'dha yawm. Mana dia? Yawman. Ya, hari . Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Fawqa, apa makna fawqa? Atas. Baik. Falamma adha'at ma hawlahu. Falamma adha'at ma hawlahu. Apa makna hawlah? Sekeliling. Baik. Haula ni ada banyak mana . Satu daya. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya . Satu lagi maknanya sekeliling. Baik. Wa ma bainahuma wa ma tahta thara.
Tahta, apa makna tahta? Atas ke bawah? Jangan tersilap dengan Melayu eh. Orang Melayu sebut tahta ke atas. Tahta dalam bahasa Arab bukan yang dipahami dalam bahasa Melayu dan tak ada kena mengena. Tahta bawah. Ada satu lagi, baina. Apa makna baina? Di antara. Maknanya ada dua isim, ada maf'ulun fih kat situ ada dua, baina dengan tahta. Wa wa'adnakum janibat turil aiman. Janibah tu apa makna dia? Janibah sudut, tepi ataupun sudut. Aiman, aiman kanan. Sudut gunung yang sebelah kanan. Baik. Aiman bari apa? Atas. Mungkin kita boleh kata dia ni juga adalah maf'ulun fi. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Baik. Baina. Baik. Okey, contoh yang lain di bawah tu abadan eh. Abadan tu lagi senanglah sebab dia dah bagi tahu awal-awal dah. Contoh-contoh di bawah tu untuk abadan eh. Wala yatamannahu abadan khalidina fiha abadan qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan. Apa makna abadan? Ya, orang Melayu sebut apa? Abadi, kekal dah, abadi lagi. Kekal, kekal abadi eh. Abad tu dah kekal dah, letak lagi kekal abadi. Hasad dengki. Malam Lailatul Qadar. Baik. Okey, cukuplah setakat itu eh. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok contoh yang lain, semua rasanya senang saja kita nak jumpa eh. Mana maf'ulun fi sebab dia dah ada letak di atas tu. Amadan, baina, taratan, tahta, khilala, sa'ah dan lain-lain eh. Kalau ada kesempatan yang lain kita akan bincang lagi tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Okey. Jadi qalilan ini akan jadi apa? Maf'ulun fi. Kami memberi kenikmatan. Ini satu pandangan eh tuan-tuan dan puan-puan dalam bahasa Arab dia ada, kalau kita rujuk dalam rujukan kitab-kitab Arab, dia ada banyak pandangan. Saya ambil salah satu pandangan saja. Kami memberi kenikmatan kepada mereka dalam tempoh yang sementara ataupun dalam tempoh yang sebentar. Baik, zamanan dia baris atas kenapa? Maf'ulun fi. Qalilan kenapa dia baris atas? Yang ini mengikut. Ikut yang mana? Bila sebut mengikut ni tuan-tuan dan puan-puan, ada berapa yang mengikut? Empat. Yang mana satu yang sesuai? Sifat ke? Maktuf ke? Badal ke? Taukid. Cara yang senang untuk kenal sifat, boleh terjemah yang. Tempoh yang sebentar, boleh terjemah yang? Tak boleh. Kami memberi kenikmatan kepada mereka dalam tempoh yang sebentar, sementara. Boleh terjemah yang kan? Okey, ini permulaan awal kita nak kata dia adalah sifat. Tapi kena buktikan kena ada empat persamaan. Apa yang sama? Baris lagi? Bilangan lagi? Jantina lagi? Alif lam atau tan? Sama tak? Sama. Kalau sama maka cukup dia akan jadi. Maknanya zamanan dia ada dua fungsi. Yang pertama dia adalah maf'ulun fi dan dia juga adalah mausuf. Dia akan jadi mausuf eh. Dua lah. Dia akan jadi maf'ulun fi dan juga mausuf. Qalilan akan jadi sifat. Cuma perkataan zamanan ni ada dalam tulisan. Yang ini tak ada dalam tulisan. Baik, kami memberi kenikmatan kepada mereka dalam tempoh yang sementara. Baik. So,
sifat, sifat kepada qalilan. Tapi ada sebahagian mengatakan terus qalilan itu adalah maf'ul. Itu pandangan yang lain. Tak apalah tuan-tuan dan puan-puan ambil yang ni dulu. Saya tak nak bagi banyak-banyak pandangan, nanti tuan-tuan dan puan-puan pening. Baik. Kami telah memberi kenikmatan kepada mereka dalam tempoh yang sementara. Sebentar. Qalilan sifat kepada apa? Zamanan yang tak ada dalam tulisan tetapi difahami dari segi maknanya. Bagi orang Arab lah, kita orang Melayu terpaksa rujuk tafsir untuk faham. Baik. Kemudian summa, kemudian nattarru. Okey, perkataan nattarru ni fi'il apa? Fi'il mudhari'. Macam mana tahu? Ada nun di depan macam ni tadi, nun di pangkal, ini adalah fi'il mudhari'. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan tengok sifir 4, sifir 7. Diagram warna kuning B, tengok sifir 7. Fi'il madhi bunyi macam mana? If, if ta'ala, if ta'ala, if ta'ala. Macam mana nak bariskan? If ta'ala, if ta'ala, if ta'ala. Dia akan jadi iftara sahaja. Sama ke iftala dengan iftara? Sama tak? Lain kan? Nanti takut ustaz ni tipu. Okey, saya tunjuk yang tuan-tuan dan puan-puan. If ta'ala. Ini pattern eh. Baik. If ta'ala, if ta'ala, if ta'ala. Saya tunjuk asal usul perkataan ini. Macam mana nak bariskan perkataan di bawah? If ta'ala, if ta'ala, if ta'ala. If ta'ara. Sama kan? Baik, di dalam bahasa Arab bila ada dua huruf yang sama ni, dra ni, kaedahnya kalau ada jumpa dua huruf yang sama maka disabdukan. Jadilah ip. Nak sabdukan kena matikanlah satu. Jadilah ip tarra. Baik. Dan sebenarnya ta ni pun asalnya daripada ta eh. Panjanglah cerita dia, tak apalah. Yang tu saya simpan je lah. Kalau siapa yang rasa nak tahu, boleh kita sembang di luar. Yeah. Baik. Okey. Yang penting, tak dapat bunyi macam asal sebab ada huruf yang sama. Double eh. Jadi akan jadi ifta'ala, akan jadi iqtara sahaja. Baik. Fi'il mudhari' bunyi macam mana? Yafta'ilu, yafta'ilu, yafta'ilu. Ini sama kes macam tadi. Sebab ada huruf yang sama di hujung, disabdukan, dia akan jadi, tak jadi yattariru, dia akan jadi yattarru sahaja. Yattarra, yattarru. Ya, ya. Aha. Ya. Baik. Kalau kita tengok ni, sepadan dengan huruf ta ni apa? Alif sepadan dengan alif. Fa ni? Bat. Ta? Ta. Kalau kita sebut iqtarara ataupun iqtarra, sebab bat ini dia dekat, legat, dia punya makhraj dia lebih dekat dengan huruf ta daripada huruf ta. Untuk sifir 7 ni tuan-tuan dan puan-puan, ifta'ala, ada beberapa keadaan di mana huruf ta ditukar kepada huruf yang dekat dengan makhraj huruf yang sebelumnya. Huruf ta dengan bat, dengan fa dengan bat, mana yang lebih dekat? Cuba sebut iftarra dengan iftarra. Yang lebih dekat dengan ta, maka sebab tu tukar daripada ta kepada ta.
ada beberapa perkataan, ada yang tukar kepada son, adalah, saya tak nak detailkan kat sini. Yang tu kemudian. Tapi alasannya kenapa ditukar? Sebab lebih senang sebut. Dekat makhraj dia eh. Baik. Bermakna huruf asal dia apa? Ya, tahu. Sifir tujuh ni tambah apa? Selain daripada fa'ain lam. Alif dengan ta. Kalau kita nak tahu huruf asal dia, kena buang alif. Asalnya ta lah, tapi kat sini jadi ta. Kita buang alif dengan ta. Tinggal apa? Darara. Saya rasa boleh tahu tuan-tuan dan puan-puan apa makna darara? Darurat. Ayalah tu, samalah. Apa makna darurat? Orang Melayu sebut darurat, dah. Asalnya orang Arab sebut dak dalam bahasa Arab, dak ya, darurah. Orang Melayu darurat. Apa darurat tu apa? Kecemasan. Terpaksa eh. Yelah, kalau contohnya kan ada benda-benda yang tidak boleh dimakan. Contohnya bangkai, boleh makan ke tidak? Bila boleh makan bangkai? Darurat. Maknanya terpaksa. Okey, jadi kalau terjemah iltara macam mana? Ini saya nak bantu tuan-tuan perempuan. Kena tengok dalam kamus. Ha, kalau yang dah tengok bolehlah cari darra. Dot rara. Dot rara. Ya. Satu. Darra 197 sebelah kanan, tiga baris daripada bawah. Memberi melarat ataupun merosakkan, merugikan eh. Jumpa sebelah kanan, tiga baris daripada bawah. Itu sifir satu tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang ni kita kena cari pula perkataan iqtara, sambung sebelah, sebelah kiri. Tadi sebelah kanan, sambung sebelah kiri sampai jumpa perkataan iqtarahu. Jumpa. Dua, empat, enam, lapan, sembilan baris daripada atas. Jumpa tak dalam kurungan tu? Iqtarrahu ila kaza. Apa maknanya? Memaksa. Baik. Tengok eh, kamus ni disusun cantik. Lepas perkataan iqtarrah, ada tambah apa di dalam kamus? Iqtarrah ada tambah apa di belakang dia ni? Dalam kamus iqtarrah, hu, hu tu apa? Domain. Kemudian ada tambah ila kaza. Iqtarrahu ila kaza. Ada domain dan ada ila. Boleh eh? Dalam kamus ada domain, ada ila. Kat sini ada apa? Ada domain, kemudian ada apa? Inilah makna yang paling tepat. Maknanya susunan dalam kamus Dia akan membantu kita cari terjemahan yang tepat. Kita sesuaikan dengan perkataan ini. Sebab ini beza dia dalam kamus fi'il madhi. Ini fi'il apa? Fi'il mudhari'. Tetapi ada apa selepas dia? Ada dhamir, kemudian ada ila. Maka makna yang sesuai ialah memaksanya. Tapi memang tak ada mana lain pun kan. Kita pakai yang tu je lah. Baik. Iqtara macam mana fi'il madhi nak terjemah? Dia telah memaksa. Fi'il mudhari', dia sedang atau akan memaksa. Yaftaru. Kalau naftaru, kami sedang atau akan memaksa. Yang sesuai di sini, kami akan memaksa. Kami akan memberi kenikmatan kepada mereka dalam tempoh yang sebentar. Kemudian kami akan memaksa. Fa'il mudhari', bila jumpa fa'il kena cari apa? Fa
Fa'il, mana fa'il dia? Mana fa'il dia tuan-tuan dan puan? Hum. Hum. Hum ni dhamir apa? Mut. Mutasil kan? Melekat ke? Tulisan tak melekat, tapi sepatutnya dia dhamir mutasil. Melekat, melekat dengan apa? Fa'il akan jadi apa? Maf'ulun B. Yang ni tak boleh ganggu, kita tak boleh kata dia fa'il. Mana fa'il dia? Sama tak macam tadi ni? Ni fa'il mudhari, pangkal dia ada apa tadi? Numati'u nun, fa'il dia siapa? Nahnu, ya, fa'il mudhari. Kalau pangkal dia huruf nun, dhamir yang terlibat mesti nah. Nahnu. Maka fa'il dia siapa? Nahnu. Nahnu tu siapa? Yalah kami. Nahnu tu kami. Kami tu siapa? Ya. Jadi kalau dalam fa'il mudhari ni, kita cari fa'il. Ha. Cari Anita aja. Baik. Tak semestinya. Dia kena ikut kaedah asal lah. Maknanya nak cari fa'il, mula-mula cari isim baris depan. Ada? Ada ke tak? Tak ada. Kalau tak ada, carilah domir yang tersembunyi. Cuma fa'il mudhari, kalau pangkal dia nun, memang tak ada domir lain dah. Mesti nahnu. Kalau pangkal dia alif, mesti ana. Kan fa'il mudhari mesti ada 3 huruf, 4 huruf, eh? Anita. Kalau pangkal dia alif, dhamir dia mesti ana. Kalau pangkal dia nun, dhamirnya mesti nahnu. Adapun ya dengan ta, kena tengok pangkal dan belakang dia. Yang tu banyak. Jadi tak boleh, kita tak boleh gunakan kaedah yang tadi. Kena ikut asal, cari isim baris depan atau cari dhamir yang tersembunyi. Kemudian kami akan memaksa mereka. Ilah. Apa makna ilah? Kepada azab, azab lah. Ghalis, ini satu lagi perkataan yang nak cari dalam kamus. Ada berapa huruf ghalis? 4. Nak cari dalam kamus kena potong sampai jadi 3 huruf. Huruf apa yang nak dipotong, yang nak dibuang? Buang yang sakit dulu. Ya, okey, cari ghin, lam, za. Ya. Ni ghalis ni dia ada 4 huruf. Kalau nak cari perkataan dalam kamus kena jadikan 3 huruf. Mula-mula huruf yang nak dibuang, kita buang yang mati dulu, bukan yang mati, yang sakit. Huruf sakit kat sini lah ya. Bila buang ya, jadilah ghin, lam, za. Dua. Enam, sembilan. Ya, dua, enam, sembilan. Sebelah kiri. Ghaluza. Jumpa ya, sebelah kiri 5, 2, 4, 6, 8 baris daripada bawah. 2, 6, 9 sebelah kiri, 2, 4, 6, 8 baris. Fa'il madhi ghaluza, fa'il mudhari yaghluzu, isim masdarnya ghilazan. Apa makna dia? Tebal ataupun kasar. Jangan terjemah dulu. Cuba cari perkataan ghalis sebelah. Buka surat sebelah, sambung. Jumpa kan? Dua baris daripada atas. Dua tengok, 270 sebelah kanan. Jumpa eh, ghalizun ghilaz. Ada dua, ada beberapa makna eh. Yang tebal, yang kasar, yang biadab, yang kurang adab, yang keras kepala. Yang mana yang sesuai? Kemudian kami akan memaksa mereka kepada azab yang keras. Keras kepala. Yang biadab. Yang tebal.
yang kasar. Baik, kalau dalam tafsir makna al-ghalis ni ialah syadid, yang keras lah. Senang, yang keras eh, lagi berat. Keras lagi berat. Ghalis ni maknanya keras lagi berat. Kalau kulit ni tebal. Kalau azab, keras lagi berat. Baik. Okey, cuba terjemah semula daripada awal. Numatti'uhum qalilan, dalam tempoh ataupun masa yang sebentar, sementara. Thumma nadtarruhum ila azabin ghalid, adab azab yang, saya tertinggal satu, kena tambah terjemahan, yang sangat keras eh, azab yang sangat keras lagi berat. Baik, ghalidhin, soalan saya, kenapa dia baca baris bawah ghalidhin? Azabin ghalidhin, ha, ya, kenapa? Selepas rojar, azabin baris bawah selepas rojar, ghalidhin mengikut, yang ikut ada empat, yang mana satu? Ya, memanglah ikut baris, tapi tawabek itu ada empat. Dia ada sifat, ada ma'tuf, ada badal, ada taukid. Yang mana satu? Cuba tengok terjemahan. Kemudian kami akan paksa mereka kepada azab yang sangat keras. Ada apa kat tengah tu? Yang, maka ini permulaan. Kita nak tahu dia ni sifat, kita boleh terjemah yang. Nak buktikan, kena tengok empat tu sama tak? Sama tak empat? Apa yang sama? Baris lagi? Bilangan lagi? Jantina dan? Tanwin. Cukup empat. Maka perkataan azabin ini adalah mausuf, dan ghalidhin adalah sifat. Sebab itu dibaca baris bawah. Kami akan memberi kenikmatan kepada mereka dalam tempoh yang sebentar, sementara. Kemudian kami akan paksakan mereka kepada azab yang sangat keras, lagi berat. Baik. Sambungannya ialah wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardha la yaqulunna Allah. Ya. Yeah. Sifat tu dah boleh nampaklah kan. Tapi yang mausuf ragu lah sebenarnya. Mausuf? Ya, saya lah. Ya, okey. Mausuf tu apa? Benda yang nak disifatkan. Sifat. Kalau sifat boleh tak duduk sendiri? Saya sebut rajin. Apa yang rajin? Ah, ya, buatlah ayat. Contoh. Nak buat apa? Apa yang rajin? Cikgu yang rajin, maka cikgu itulah mausuf. Kita letakkan sifat rajin pada cikgu. Nah, itulah mausuf. Rumah yang besar, sifat dia besar, rumah tu mausuf. Kereta yang laju, kereta itulah mausuf, laju tu sifat dia. Ha. Boleh? Mausuf maknanya kalau ada sifat, ada mausuf. Kalau tak ada sifat, tak adalah mausuf. Ya. Yeah. Okey. Okay. Ya, yeah, afwan. Tak apa tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada tanya eh, jangan kita malu-malu eh. Jangan kita biarkan. Kecuali soalan Irfan lah. Soalan Irfan saya tak jawablah. Okey. Sambungannya ialah wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardha la yaqulunna Allah. Baik. Ha, yang ni mungkin boleh dimaksudkan juga dengan yang kita faham dalam kita, pernah tuan-tuan puan-puan pernah dengar tak istilah istidraj? Istidraj ni apa? Betul?
Baik, istidraj ni maknanya Allah bagi, Allah bagi nikmat. Dia buat kemaksiatan, dia tidak taat kepada Allah, tapi makin banyak dapat nikmat. Semayang pun main, kadang semayang, kadang tak semayang, tapi bila periksa, fall flat. Kerja naik gaji je, naik pangkat, tapi dalam masa yang sama banyak maksiat yang dibuat. Tuan-tuan dan puan-puan, itu kena hati-hati. Itu yang dipanggil istidraj. Allah nak bagi, 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 tarik sekonyong-konyongnya. Masa tu tak ada masa dah nak taubat. Istidraj istilah dia, maknanya Allah bagi kenikmatan supaya orang tu hanya dalam maksiat, dia makin buat maksiat tapi makin banyak dapat nikmat. Nah, janganlah rasa seronok sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Itu sebabnya Allah akan tarik nikmat itu, Allah akan berikan azab kepada dia dengan sekelip mata tak sempat nak bertaubat. Baik, boleh saya padam? Dah habis ke belum? Belum. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Walhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Belum, dah. Dah eh. Kita rehatlah 5 minit. Ya, 5 minit saya padam eh. Nanti saya sambung. Cerita ni bersambung ke tidak? Sebelum ni cerita tentang orang kafir eh. Allah bagi kenikmatan yang sementara kepada mereka. Baik. Kemudian wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Saya terjemahkan dulu eh. Saya nak tahu, saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, cerita ni bersambung ke tidak? Ayat sebelum ni kami memberi kenikmatan kepada mereka dalam tempoh yang sebentar, sementara kemudian kami akan paksa mereka kepada azab yang sangat pedih. Kemudian wala in sa'altahum man khalaqas samawat, sekiranya engkau bertanya kepada mereka siapa yang mencipta langit dan bumi, sesungguhnya pasti mereka akan kata Allah. Sambung ke tidak cerita ni? Maka waw ini haraf ataf. Kemudian la ini ada berapa perkataan? Yang pertama la, yang kedua tulisan asal dia macam ni, in. La ini haraf jar. Ya, jangan tulis dulu. Apa fungsi haraf jar? Mana isim selepas dia? Baik. Ada ke tak? Tak ada. Yang ni bukan haraf jar. Tuan-tuan dan puan-puan, tengok pink. Lam ada kat mana lagi? Dalam haraf lam yang baris atas, bukan bawah. Baik, tengok pink B. Lam ada empat tempat eh. Yang pertama dalam haraf jar. Dalam haraf jar boleh baca la ataupun li. Yang kedua, dalam haraf nasab pun ada sebelah kiri. Tapi dalam haraf nasab sebutan dia bukan la, li. Kemudian dalam haraf jazam pun ada juga lam, sebutannya pun li juga. Yang tinggal ialah dalam haraf taukid. Maknanya ini lam adalah haraf taukid. Nak terjemah apa? Dan sesungguhnya. Kemudian in, in popular. Apa makna in? Sesungguhnya in maknanya jika. Dalam haraf jazam 2, tengok haraf jazam 2,
Jumpa harf jazam dua sebelah kiri bawah. In, jumpa eh? Jika. Apa fungsi sebelah kiri harf jazam dua? In, jika. Apa fungsi harf jazam dua? Mematikan dua fi'il mudhari' selepasnya, kalau ada fi'il mudhari' lah. Kalau tak ada, kalau tak ada, tak adalah mati. Baik. Ada mati tak lepas dia? Oh, al tu. Baik, sa'alta satu perkataan eh. Baik. Fungsi harf jazam ni kalau fi'il mudhari' selepas dia, maka baru mati. Kalau tak, bukan fi'il mudhari', maka dia tak matilah. Baik. Lagi apa yang popular di sini? Hum, dhamir apa? Dhamir muttasil. Lagi? Man. Apa makna man? Man ada dua makna. Satu makna siapa yang, satu lagi siapakah. Kalau kita terjemah siapa yang, dipanggil isim apa? Isim mausul. Kalau terjemah siapakah? Istifham. Di sini apa yang sesuai? Saya lupa nak sebut ni. Tadi ni boleh tahu tak? Sa'alta ni agak-agaknya boleh agak tak makna dia? Orang Melayu sebut soal. Sa'alta tu dari sama mak, dia fa'al lah. Tapi ada perkataan sa'ala di tengah-tengah tu eh. Sa'ala dengan soal. Soal apa makna soal? Cakap Melayu ni soal. Soal ni tanyalah. Dalam bahasa Arab pun sebut soal juga. Cuma ini bentuk fa'al dia eh. Ni fa'al madhi ke, fa'al mudhari' ke, siapa yang tanya, yang itu kita cari nanti. Baik. Okey, kemudian man, bila ada soal, maknanya ni man ni apa? Siapakah ke siapa yang? Soalan. Siapakah isim? Istifham. Kemudian khalaqah, dah biasa jumpa. Apa makna khalaqah? Telah mencipta. As-samawat, biasa jumpa. Apa makna dia? Langit, berapa langit? Banyak langit eh. Kemudian waw, haraf ataf. Al-arda, dah biasa jumpa. Apa maknanya? Bumi. Sampai sini dulu. Yang ni kita bincang kemudian. Baik. Walain, dan sesungguhnya. Wa dan la, sesungguhnya. In, jika. Oh, saya terlupa tadi. In ini adalah haraf jazam dan dia juga adalah haraf syarat. Dia adalah haraf jazam dan dia juga adalah haraf syarat. Maknanya nanti kita kena cari apa? Ayat syarat dan ayat jawab. Dan sesungguhnya jika. Sa'alta ni fi'il apa? Ni ada tambah tati tu di belakang ni. Boleh tak nak kata, okey tak apa, saya senangkan soalan. Boleh tak nak kata ni fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' ada apa di pangkal? Ada Anita? Tak ada, maknanya ni bukan fi'il mudhari'. Ni fi'il apa? Ya. Fi'il madhi ya. Cuba tengok diagram warna kuning A. Fi'il madhi yang ada tambah ta di hujung. Apa dhamir dia? An? Anta. Apa makna anta? Eng? Engkau. Fi'il madhi nak terjemah macam mana? Telah. Perbuatan dia tadi kita dah tahu dah makna dia. Soal. Engkau telah bertanya. Baik. Sa'alta, engkau telah bertanya. Dan sesungguhnya jika engkau telah bertanya. Baik. Fi'il apa ni tuan-tuan dan puan-puan? Fi'il?
Madi bila jumpa fa'il kena cari apa? Fa? Macam mana nak cari fa'il? Ada berapa cara? Yang pertama cari isim marfu, isim baris depan. Yang kedua cari dhamir yang tersembunyi. Cari isim baris depan dulu, ada? Ada kat sini? Cuma nak cari isim baris depan ni mesti melibatkan dhamir apa? Huwa dan hiya. Sa'alta tadi apa dhamir dia? Tak terlibat dengan huwa dan hiya kan? Maka kita gunalah cara yang kedua, cari dhamir yang tersembunyi. Apa dia? Anta tu siapa? Dan sesungguhnya jika engkau telah bertanya, engkau tu siapa? Ha, kalau tuan-tuan dan puan-puan belajar sendiri, tak tengok tafsir, ha, tak jumpalah. Dalam tafsir bagi tahu, engkau situ siapa? Engkau di dalam ayat ni ialah siapa? Engkau di sini ialah Nabi Muhammad, Rasul eh. Dan sesungguhnya jika engkau telah bertanya, engkau ni ialah Nabi Muhammad eh. Bila dah jumpa fa'il dan fa'il, kena cari apa? Mana dia maf'ulun bih? Kenapa? Kita dah jumpa beberapa kali tadi, DM, DF akan jadi MB. Dhamir muttasil ataupun melekat dengan fa'il. Fa'il ke isim? Fa'il. Dhamir melekat dengan fa'il akan jadi maf'ulun bih. Dan sesungguhnya jika engkau telah bertanya kepada mereka, mereka tu siapa? Orang-orang yang ingkar eh. Kan sebelum ni ayat dia, siapa yang ingkar maka janganlah. Wa man kafara fala yahzunka kufruh. Siapa yang ingkar janganlah keingkarannya menyedihkan engkau. Baik. Dan sesungguhnya jika engkau telah bertanya kepada mereka, iaitu orang-orang yang ingkar, apa pertanyaannya? Man khalaqas samawati wal ard. Kalau ayat biasa di sini ada titik bertindih, ada tanda pembuka kata eh, tapi dalam Al-Quran tak adalah. Baik. Man, siapakah? Khalaqa, fi'il apa? Baik. Mana fa'il dia? Sama konsep, cari isim baris depan atau cari dhamir yang tersembunyi. Ada isim baris depan? Ni Allah. Jauh eh. Tak boleh. Maka fa'il dia lah dhamir yang tersembunyi. Apa yang tersembunyi? Kenapa huwa? Sebab apa? Sebab fa'il madi kalau tidak ada apa-apa pertambahan di hujung dia. Ada alif? Ada waw alif? Tak ada. Kalau tak ada apa-apa macam ni tadi ada ta. Kalau tak ada tambah apa-apa maka dhamir dia ialah huwa. Huwa tu siapa? Allah. Siapakah yang dia mencipta? Dia tu Allah. Baik. Dia kembali kepada man. Kalau bahasa Melayu terjemahan dia, siapakah yang telah mencipta? Tapi sebab kita belajar, kita keluarkan satu-satu terjemah. Kalau ikut terjemahan asal dia ialah, siapakah yang dia telah mencipta? Dia tu siapa? Siapakah tadi? Siapa-siapalah. Baik. Man khalaqa, siapakah yang khalaqa, dia telah mencipta. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, bila dah jumpa fa'il dan fa'il, kena cari apa? Maf'ulun bih. Mana maf'ulun bih? Apa yang dicipta? Langit eh. Langit dan bumi, okey. Maknanya as-samawat ni jadi maf'ulun bih lah. Ya. Okey, maf'ulun bih bari apa tuan-tuan dan puan? Cuba cek diagram warna purple A. Baris atas. Kan?
Cuba tengok dalam tagline purple A, mafulumi dekat mana? Marfuk ke mansub ke majrur? Mansub. Apa makna mansub? Baris atas. Jadi as-samawat ti baris bawah. Ha, macam mana ni tuan-tuan dan puan-puan? Ha, dia bukan mafulumi lah. Kalau dari segi makna, apa benda yang dicipta? Siapakah yang mencipta langit, keseluruhan langit dan bumi? Perbuatan dia mencipta. Yang dicipta apa? Maknanya yang kena cipta, yang kena perbuatan ini adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih baris atas. Tapi tak baris atas. Jadi dia bukan maf'ulun bih lah. Baik. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, tengok je diagram warna purple A tu. Tengok di bawah mansub ada berapa tanda. Bukan keadaan, tanda. Ada ada berapa tanda? Empat. Yang pertama kita sebut apa? Daripada kanan. Mansub, dia ada empat tanda. Yang pertama orang Arab sebut fathah. Fathah tu apa? Baris atas. Contoh dia, kalau seorang lelaki Islam kita sebut apa? Muslim. Kalau baris depan? Depan, depan. Muslim. Mun. Kalau bawah? Kalau atas? Musliman. Nampak tak baris atas ke ni? Perkataan Musliman ni baris depan ke bawah ke atas? Nampak tak baris atas dia? Nampak. Mana dia? Ni. Dipanggil fathah dalam bahasa Arab. Kalau nak lebih, kalau orang belajar lagi tinggi lagi, ataupun istilah yang digunakan lagi dahsyat lagi, kedahsyat lah maknanya hebat sikit, disebut bukan fathah, disebut fathatain. Kalau satu yang atas, baris atas satu fathah. Kalau dua, fathatani ataupun fathataini. Tapi untuk hari ni sebut fathah je lah. Nanti kan fathatain nanti pening kepala tuan-tuan dan puan-puan eh. Baik. Yang ini paling senang nak nampak. Macam ni lah. Ini dipanggil apa? Fathah. Nampak kan? Okey. Tanda yang kedua apa? Yang kedua ialah ya. Tuan-tuan dan puan-puan, okey, kita habiskan dulu eh. Ya, yang ketiga apa? Kasrah. Yang keempat alif. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan buka diagram warna hijau B. Diagram warna hijau B. Jumpa eh. Okey, kita sama-sama pecahkan perkataan Muslim eh. Hijau B. Kalau seorang lelaki Islam sebut apa? Muslim. Kalau dua orang? Muslimani ataupun? Ada berapa pilihan? Muslimani ataupun Muslimaini. Saya pernah bagi tahu dulu, Muslimani pilihan yang pertama mewakili baris. Muslimani dengan Muslimaini, kalau kita tengok huruf yang terakhir iaitu huruf nun, nunnya baris apa? Nunnya baris nun, nun. Muslimani, Muslimaini, nunnya kedua-duanya baris bawah. Tak boleh tengok nun, tengok huruf sebelumnya. Yang membezakan pertama dengan kedua ialah alif atau ya. Saya pernah bagi tahu dulu, pilihan yang pertama iaitu alif mewakili baris depan. Pilihan yang kedua iaitu ya mewakili baris bawah. Semula, Muslimani, pilihan yang pertama iaitu alif mewakili baris depan. Pilihan yang kedua iaitu ya mewakili baris bawah atau atas. Kenapa guna wakil? Bila nak guna wakil?
Bila yang asal tak ada, bila menteri tak ada, contohlah ada buat program panggil menteri. Kalau tak ada menteri, nak panggil siapa? Dihantar siapa? Wakil dia. Jadi bila baris atas ni ada tak untuk Pakatan Muslimai ni, ada tak baris atas macam ni? Ada tak? Maka terpaksa guna wakil. Yang membezakan pertama dengan kedua ialah alif atau ya. Alif mewakili baris depan, ya mewakili baris bawah atau atas. Jadi dalam bahasa Arab ni janganlah bila sebut mansub je kena nampak yang ni. Ini tanda asli, yang ini tanda ganti. Wah, far'i. Itu dahsyat tu. Baik, okey, sambung semula daripada awal. Semula daripada awal. Seorang lelaki Islam tadi, Taikrimani Jawbi, seorang lelaki Islam kita sebut Muslim. Kalau dua? Muslimani. Ataupun? Muslimani. Kalau ramai? Muslimani. Ataupun? Muslimani. Ada berapa pilihan? Dua. Apa yang bezakan pertama dengan yang kedua? Wow ataupun ya. Ini pun sama konsepnya. Pilihan yang pertama mewakili baris depan, pilihan yang kedua mewakili baris atas. Apa atas ataupun bawah eh? Baris atas ataupun bawah. Baik. Beza pertama dengan kedua apa? Wow dengan ya. Kalau kita nak jadikan maf'ulun bih, maf'ulun bih baris apa? Maf'ulun bih baris atas. Kalaulah kita nak buat ayat Allah mencipta dua orang lelaki Islam, maknanya kena guna muslimah ni ke muslimai ni? Kena guna muslimai ni. Kalau ramai kena guna musliminah. Tanda baris atas dia apa? Ya. Okey. Sambung dengan sebelah perempuan pula. Seorang perempuan Islam disebut muslimah. Ha, cuba sebut muslimah. Muslimah. Dua orang perempuan Islam? Muslimatani. Ataupun? Muslimatani. Ha, diikut yang ni nantilah. Pilihan yang pertama mewakili baris depan, pilihan yang kedua mewakili baris bawah ataupun atas. Okey, kalau ramai? Muslimah. Muslimatun ataupun? Muslimatin. Ada berapa pilihan? Dua. Ada apa? Tun dengan tin. Tan ada tak? Tak ada. Tak ada tan kan? Ah, jadi nak buat macam mana? Dia ya, guna wakil lah. Apa yang jadi wakil? Tin itu mewakili tan. Tin mewakili tan eh. Sebab tan tak ada dalam bahasa Arab eh. Perkataan yang ada tambah alif ta di hujung memang akan muslimatun muslimatin, mukminatun mukminatin. Kalau nak jadikan maf'ulun bih macam mana? Sebab tak wujud baris atas untuk perkataan jamak untuk perempuan ini, maka orang Arab gunakan ganti dia. Apa ganti dia? Baris bawah. Dalam bahasa Arab disebut kasrah. Yang ni yang orang belajar bahasa Arab awal-awal, kalau didedahkan benda ni, saya bagi tahu dalam kelas asas dulu, semua pening. Apa tanda di baris atas? Tanda baris atas ialah dengan baris bawah. Dia maf'ulun bi baris atas. Tanda baris atas dia apa? Baris bawah. Ustaz ni atas ke bawah? Kenapa jadi macam tu? Sebab untuk jamak ada berapa pilihan? Dua sahaja. Muslimatun dengan muslimatin. Tan tak ada. Kalau siapa yang buat tan tu, itu bidah. Tak ada dalam masyarakat, tak ada. Oleh sebab tak ada, maka ganti dengan wakil dia, iaitu baris bawah. Jadi inilah dia, tuan-tuan dan puan-puan. Ada tambah apa di hujung? Ada tambah alif? Tak, maknanya dia ni berapa banyak langit ni? Banyak langit. Dan dia ada dua pilihan saja, as-samawatu ataupun as-samawati. Sekarang ni dia berada pada kedudukan maf'ulun bih. Maf'ulun bih baris
atas. Oleh kerana perkataan ini tak wujud baris atas, gunakan wakil dia iaitu baris bawah. Apa tanda dia baris atas? Baris bawah. Baik, yang ini tuan-tuan dan puan-puan terpaksa telan je lah. Baik. Langit muannas. Ha. Baik. Maknanya ini baris asal dia apa kat sini? Ah, atas. Tapi kenapa tak baris atas? Sebab tak wujud untuk perkataan jamak, untuk umpan tak wujud baris atas, eh. Ganti dengan bawah. Baik. Okey, yang terakhir alif. Okey. Yang ini nanti tuan-tuan dan puan-puan kemudianlah kita akan jumpa satu tajuk di dalam bahasa Arab yang dipanggil Asma'ul Khamsah. Isim-isim yang lima. Yang ini semua kemudian, eh. Saya ni intro saja. Saya belum nak cerita lagi. Saya sebut satu je, adik-beradik dia ada lima. Saya sebut satu je iaitu Abu. Pernah dengar perkataan Abu? Apa makna Abu? Abu. Ayah. Ayah. Baik. Perkataan Abu ni dia special. Baris depan dia guna waw, baris atas dia guna alif, baris bawah dia guna ya. Abu, Aba, Abi. Abu Hurairah, Aba Hurairah, Abi Hurairah. Kalau lepas huruf jar, nak guna Abu ke, Aba ke, Abi? Abi. Kenapa bawah? Sesuai dengan baris bawah, sesuai dengan ya, baris atas sesuai dengan alif, baris depan sesuai dengan waw. Sebab tu kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok lafaz hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kadang-kadang baca an, ada an. An ni haraf haraf jar. Apa fungsi haraf jar? Membaris bawahkan. Jadi baris bawah dia dengan ya, an Abi Hurairah. Kalau baris atas, baris atas dia ialah alif, dia akan jadi Aba. Aba Hurairah. Apa tanda di baris atas? Alif. Yang ni nanti ada pelajaran yang khas. Hari ni pengenalan awal sahaja tuan-tuan dan puan-puan. Fokus saya sebenarnya kat sini. Khulasah dia, kesimpulan dia ialah di dalam bahasa Arab bila sebut mansub, kita terjemah mansub tu apa? Yang berbaris atas. Dia lebih tepat yang kita akan nampak tangkap yang ni dulu kan. Ini adalah tanda asli. Tanda asal. Ada juga tanda-tanda yang menjadi ganti kepada yang ini. Kenapa ganti? Sebab tak ada yang asal, terpaksa guna ganti. Antara dia ialah ya muslimah ini dengan muslimina. Antaranya ialah kasrah muslimatin, dan antaranya ialah alif. Untuk perkataan Abu dan adik-beradik dia ada lima, nanti kemudian kita akan bincang insyaAllah. Kalau tak sempat kelas lanjutan yang ni, dalam surah selepas ni surah Luqman, surah Al-Mulk, kita akan bincangkan insyaAllah. Baik. Okey, selesai, eh? Jadi terjawablah soalan ini. As-samawat tetap maf'ulun bih. Maf'ulun bih baris atas. Kenapa tak baris atas? Sebab tak wujud baris atas, maka guna ganti dia iaitu kasrah. Baik. Kemudian al-arda, kenapa baris atas? Ada apa ni? Wow. Haraf apa tu? Ataf. Lepas haraf ataf kita panggil apa? Mak. Apa baris maktuf? Apa baris maktuf? Tengok balik purple. Maktuf ni di bawah tajuk apa? Tawabik. Apa makna tawabik? Mengikut. Jadi baris dia apa? Baris maktuf ialah mengikut. Selari lah. Bahasa lain ni selari, eh. Tapi nampak tak selari kan ni? Selari ke tak? Tak selari, sebab siapa yang tak belajar bahasa Arab dia nampak tak selari. Orang belajar bahasa Arab dia nampak selari, eh.
Ni sama macam kes kita bila baca doa iftitah wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda. Orang yang belajar bahasa Arab tak habis lagi, dia kata ni mana betul ni salah. Sebab patutnya lepas harf ataf ma'tuf mengikut, kena ikut baris sebelum dia lah, as-samawati wal ardi lah. Dia sama kes macam ni, dia adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih baris apa? Atas. Jadi dia akan ikut baris asal, bukan ikut baris ganti. Baris asal untuk samawat apa? Sepatutnya ah, sebab dia adalah maf'ulun bih, maka sebab itu baca baris atas. Bukan ma'tuf. Al-arda dipanggil ma'tuf. Ya. Aha. Aha. Oh, dalam kelas asas tak ada bagi tahu. Baik. Ma'tuf itu apa? Perkataan yang terletak selepas haraf ataf. Ma'tuf itu apa? Perkataan yang terletak selepas haraf ataf. Itulah dia ma'tuf. Perkataan yang terletak selepas haraf ataf. Ya? Ya, dia bila sebut ma'tuf ini, dia dalam bahagian warna purple yang bawah tu, tawabek. Tawabek yang pertama iaitu sifat. Yang kedua ma'tuf. Bila sebut tawabek, tawabek apa makna tawabek? Mengikut. Maknanya dia tidak ada baris yang tersendiri, dia ikut orang belakang. Pak turut orang Melayu cakap. Kalau orang belakang dia, orang sebelum dia baris depan, dia ikut baris depan. Orang yang di belakang sebelum dia baris bawah, dia ikut baris bawah. Kalau baris atas, dia ikut baris atas. Yang sebelumnya ni baris apa? As-samawat tu baris apa? Asalnya. Asal atas kan? Maka sebab itu baca al-arda. Kalau as-sama contohnya susah sikit lah sebab dia, kalau as-samawatu wal-ardu, kalau as-samawat tak boleh sebab contoh ni dia tak ada baris atas. Baik. Apa dia ma'tuf? Perkataan yang terletak selepas haraf ataf. Apa baris dia? Mengikut yang sebelum dia. Walaupun sebelum dia nampak baris bawah, tapi sebenarnya dia adalah maf'ulun bih baris atas. Cuma ini tak ada untuk perkataan as-samawat. Jadi sebab memang saya pernah menghadapi soalan ini. Banyak yang tanya saya, ustaz kenapa ni? Patutnya kena selari lah. Kena selari, kena samalah. Kalau bawah-bawah lah kan. Tetapi as-samawat tu nampak kedudukan dia nampak macam bawah, hakikatnya dia sepatut atas. Kenapa tak bawah, kenapa tak atas? Tak wujud. Baik. Okey, cuba terjemahkan semula. Wah, apa makna wah? Lain. Jika sa'al tahum man khalaqas samawati wal arda. As-samawat, keseluruhan langit. Langit-langit ataupun keseluruhan langit. Kalau terjemah langit-langit takut ada yang salah faham, kita terjemah keseluruhan langit. Wal arda, dan bumi. Ada tanda soal lah sepatutnya kat sini eh. Dan sesungguhnya jika engkau telah bertanya kepada mereka, siapakah yang dia telah mencipta keseluruhan langit dan bumi? La yaqulunallah. Dah lengkap ke belum ayat ni? Sekiranya engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang mencipta langit dan bumi? Dah lengkap ke belum? Ini baru ayat apa? Ini adalah baru ayat syarat. Ayat jawab dia mana? Ini la yaqulunallah adalah ayat jawab.
Baik, kita keluarkan perkataan yang popular yang ada dalam perkataan la yaqulunna Allah. La harf apa? Apa fungsi harf jang? Mana yang baris bawah? Tak ada. Maknanya sama macam tadilah lain. Harf apa lain? La yaqulunna lam kat situ ialah harf taukid eh. Okey. Cuba buka diagram warna pink B, tengok harf taukid. Yang ni dah ke? Yang ni bawah ni, mansub ni. Dah eh? Baik. Cuba tengok haraf taukid. Haraf taukid penegas ada 7. Yang pertama ialah inna, yang kedua qad, yang ketiga na. Ada tak kat sini na? Ada tak? La yaqulunna. Maknanya ada 2 haraf taukid kat sini tuan-tuan dan puan-puan. Jangan terjemah satu je nanti, kena terjemah 2 eh. Dah eh, saya padam yang ni. Baik, tajuk maktuf tu nanti tuan-tuan dan puan-puan, kesemua tawabek nanti saya akan adakan satu hari yang khas, saya bincang semua tawabek. Sifat, maktuf, badal dan taukid. Mungkin 2 minggu daripada sekarang ataupun mungkin lepas raya. Tengok keadaan. Baik. Okey, di sini ada 2 huruf taukid eh. Yang pertama ialah la, yang kedua na. Maknanya kalau dipisahkan perkataan ini tuan-tuan dan puan-puan, dia macam ni ayat dia eh. La kemudian yaqulu kemudian na. Baik. Yaqulu ni asalnya ialah yaquluna. Asal usul perkataan yaqulu ialah yaquluna. Fi'il apa? Yaquluna. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kalau tambah waw nun di hujung, apa dhamir dia tuan-tuan dan puan-puan? Ya, haraf taukid. Hum. Baik. Okay, saya tanda dulu eh. Maknanya fa'il dia ialah hum lah. Hum tu siapa? Orang-orang orang yang ingkar eh. Kat sini kalau orang-orang yang ingkar pada zaman Rasulullah siapa? Orang kafir Quraisy lah. Baik. Apa makna yaquluna? Biasa perkataan yaqul ni. Qala fi'il madi, dia telah berkata. Yaqulu mereka akan berkata. Baik, tapi jangan terjemah dulu tuan-tuan dan puan, sebab dia ada 2 huruf taukid ni. Tengok eh. Dan sesungguhnya jika engkau telah bertanya kepada mereka siapakah yang dia telah mencipta keseluruhan langit dan bumi. Betul? Terjemah huruf taukid dulu. Sesungguhnya, betul? Sesungguhnya, sesungguhnya. Siapakah yang mencipta langit dan bumi? Sesungguhnya. Sekiranya engkau telah bertanya kepada mereka siapa yang mencipta keseluruhan langit dan bumi, sesungguhnya. Dah ada sesungguhnya kat sana yang sedap apa? Sesungguhnya jika engkau telah bertanya kepada mereka siapakah yang mencipta langit dan bumi,
Nescaya, eh. Nescaya ada menunjukkan penegasan. Pasti. Kena terjemah jugalah. Sesungguhnya pasti ada dua penegasan, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tengok dalam terjemahan Al-Quran, tak ada. Biasanya akan terjemah satu je. Perkataannya ada dua harf taukid, bila tengok dalam terjemahan Al-Quran, dia terjemah satu je biasanya. Sebab sesuai dengan penggunaan bahasa Melayu. Tapi sebab kita belajar bahasa Arab, kita kena kuatkan semua. Kalau ada dua harf taukid, kena terjemah dua makna penegasan. Supaya nampak ada dua penegasan dalam ayat ni. Sesungguhnya pasti yaquluna, mereka akan berkata. Asalnya yaquluna macam mana, tinggal yaqulu. Sebab yaquluna campur dengan na di belakang ni. Nun taukid ni, tuan-tuan dan puan-puan, nun taukid ni ada berapa nun dalam ni? Dua. Lepas tu campur dengan nun ni jadi? Kaedah bahasa Arab, bila bertemu huruf yang sama sampai tiga kali, orang Arab tak suka. Dia pergi buang satu. Buang satu, jadilah yaquluna. Yaqulun, saya tak nak tulis eh. Yang ni saya nak cerita je, dia punya asal usul dia macam mana jadi pendek. Nak tahu detail nak saya tulis, di luar kelas. Ha, pergilah kita sembang kat rumah ke, kat kedai kopi ke. Bulan lain lah eh, belakang bulan puasa. Baik. Bila buang nun, tinggal waw. Yaquluna, kan? Kan? Ada waw mati. Kemudian nun ni bila ada sabdu, berapa nun? Nun yang pertama mati. Dua huruf yang mati bertemu, buang waw, jadilah yaquluna. Tak ingat pun tak apa. Saya nak beritahu asal usul yaqulu tu ialah yaquluna. Sesungguhnya pasti mereka akan berkata Allah. Ah, yalah yang nun yang kedua tu lah, tapi kita terjemah dua-dua sekali. Kita tak boleh terjemah ikut susunan, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita terjemah ikut susunan, sesungguhnya mereka akan berkata pasti Allah. Lagi tak pening, lagi pening kepala. Jadi kita terpaksa terjemah dua huruf taukid dulu. Sesungguhnya pasti mereka akan berkata Allah. Allah apa? Cipta apa? Macam mana tahu? Ya? Adakah dalam ni? Allah cipta langit bumi, ada? Macam mana boleh tahu? Sebab dah ada sebelum ni. Dah faham kan? Jadi perlu tulis ke tak? Tak perlu. Orang Arab tak perlu tulis. Tapi bila kita bincang bahasa Arab, kena keluarkan apa yang tak nampak. Okey, saya terjemah semula eh, daripada awal. Dan sesungguhnya jika engkau telah bertanya kepada mereka, siapakah yang dia telah mencipta keseluruhan langit dan bumi? Dengar eh, ni tuan-tuan dan puan-puan, tengok ada dua penegasan. Maknanya mereka bukan jawab main-main. Memang double confirm mereka akan jawab siapa yang cipta langit dan bumi. Allah. Ini orang-orang kafir Quraisy jawab ni, tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya mereka ni beriman ke tidak dengan Allah? Beriman. Tak beriman? Beriman. Ya, dia yakin tak Allah tu ada? Yakin, cuma dalam masa yang sama dia memperduakan Allah, dia mensyirikkan Allah dengan tuhan-tuhan yang lain. Dia ada Lata, Uzza dan lain-lain, Manat dan sebagainya. Di sekeliling Kaabah ada 360 berhala. Baik. Dia tidak, maknanya di sini tuan-tuan dan puan, bila ada dua huruf taukid, mereka semua akan jawab Allah. Maknanya mereka itu beriman, bukan beriman lah, maksudnya mereka yakin adanya Allah. Baik. Okey, soalan saya, kenapa perkataan Allah pada depan? Baik, nampak pendek je. Sekiranya dan sesungguhnya jika engkau telah bertanya kepada mereka, siapakah yang dia telah mencipta keseluruhan langit dan bumi? Sesungguhnya pasti mereka akan berkata Allah. Allah apa? Cipta langit dan bumi. Baik. Kenapa perkataan Allah baris depan?
Tuan-tuan dan puan-puan buka diagram warna purple. Tengok dalam marfu' ada berapa keadaan? 6. Maknanya dia mesti tersangkut dengan salah satu daripada 6. Yang pertama apa? Ya, ni mutada. Lagi? Khobar. Lagi? Ada kana dalam ayat ni? Tak ada, bukan. Yang kedua? Seterusnya? Ada inna dalam ayat ni? Maknanya bukan yang tu. Kemudian? Fa'il. Ada fi'il? Okey, tak apa. Saya tolong keluarkan. Tadi tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya dah jawab betul dah. Allah apa? Mereka pasti akan menjawab Allah. Allah apa? Allah. Ya, Allah apa? Bahasa Melayu je. Kalau ditanya kepada mereka, siapa yang cipta langit dan bumi, nescaya mereka akan kata Allah. Allah apa? Allah yang cipta langit dan bumi. Allah khalaqahunna. Dia ada dua andaian . Ini yang pertama. Perkataan ini tak ada dalam tulisan, tapi tuan-tuan dan puan-puan dah terjemahkan dengan cemerlang tadi. Maknanya bila tuan-tuan dan puan-puan boleh sebut, orang Arab pun boleh sebut lah. Ini bahasa Arab dia. Yang tuan-tuan dan puan-puan sebut tu tadi bahasa Melayunya. Khalaqa, Allah, dia telah mencipta keseluruhannya. Hunna ni kembali kepada apa? As-samawat dan al-ard. Maknanya perkataan Allah akan jadi apa? Isim mula ayat. Isim memulakan ayat akan jadi apa? Kan ini ada tanda titik bertindih ni sepatutnya. Ini jawapan yang mereka kata kan? Maknanya dia mula ayat. Bila jumpa isim memulakan ayat, dia akan jadi apa? Bila jumpa mutanda, kena cari khabar. Inilah khabar dia. Allah telah mencipta keseluruhannya. Allah telah mencipta keseluruhannya. Mubtada ni ialah perkataan Allah. Khabar dia, cerita dia apa? Mencipta keseluruhannya. Apa yang Allah buat? Dia telah mencipta keseluruhannya. Maknanya perkataan Allah, kenapa dia baris depan? Mubtada. Mana khabar dia? Tak nampak. Ini andaian dia. Perkataan Allah baris depan, kenapa? Mubtada. Khabar dia tak nampak. Tuan-tuan dan puan-puan dah terjemah betul tadi. Satu lagi cara. Khalaqahunnallah. Khalaqa fi'il madhi. Hunna dhamir melekat dengan fi'il akan jadi apa? Maf'ulun bih. Perkataan Allah akan jadi fa'il. Maknanya bila ditanya alasan yang kedua, kenapa perkataan Allah baris depan? Dia adalah fa'il. Fa'il dia mana? Ni ada ke tidak dalam tulisan? Tak ada. Maknanya kita boleh andaikan dua lah, tuan-tuan dan puan-puan. Sama ada khalaqahunna di belakang. Kalau di belakang, dia akan jadi khabar. Kalau di depan, dia jadi macam biasalah, fa'il dan fa'il. Apa makna khalaqahunna Allah? Kalau terjemah klasik dia, telah mencipta akan keseluruhannya oleh Allah. Siapa yang mencipta? Allah. Maknanya Allah itu adalah fa'il. Telah mencipta akan keseluruhannya oleh Allah. Maknanya perkataan Allah itu kenapa baris depan? Ada dua alasan. Sama ada dia adalah mubtada,
khabar dia tak nampak ataupun dia adalah fa'il, fa'ilnya tak nampak. Sama ada khalaqahuna di belakang ataupun di depan lah, itu saja. Tapi kalau dari segi terjemahan, tuan-tuan dan puan-puan dah terjemah betul tadi. Cuma bila belajar bahasa Arab, semua yang tak nampak ni kena keluarkan. Sebab itulah tak sama orang belajar faham Al-Quran dengan belajar satu-satu dia tahu dengan orang yang tengok terjemahan. Dalam terjemahan yang ini nanti, biasanya ada satu sahaja roh taukid. Okey, saya terjemah semula eh. Yang ini, Allah telah mencipta keseluruhannya. Yang ini, telah mencipta akan keseluruhannya oleh Allah. Okey, saya terjemah semula daripada awal. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal arda, dan sesungguhnya jika engkau telah bertanya, engkau iaitu Nabi Muhammad telah bertanya kepada mereka, iaitu orang-orang kafir, yang kat sini kalau nak lebih khusus ialah orang kafir Mekah lah. Baik. Man khalaqas samawat, siapakah dia, siapakah yang dia telah mencipta keseluruhan langit dan bumi? La yaqulunallah, sesungguhnya pasti, dua kali penegasan, sesungguhnya pasti mereka akan berkata Allah. Allah apa? Allah mencipta keseluruhannya ataupun telah mencipta akan keseluruhannya oleh Allah. Hunna ini menggantikan as-samawat dengan al-ard. Samawat tu berapa banyak langit? Banyak. Al-arda satu. Jadi banyak gunakan. Kenapa tak guna hum? Hum untuk lelaki. Hunna perempuan kan, sebab samawat ini jamak untuk perempuan kan. Kalau muslimah, muslimat untuk perempuan kan, maka gunakan hunna. Baik. Ada soalan tuan-tuan dan puan-puan? Ya, hunna ini mewakili inilah as-samawati wal-ard. Ya? Semua benda yang berpasangan dikira sebagai perempuan, mu'annas, feminin lah. Bumi pasangan dengan langit lah. Semua benda yang berpasangan di dunia ini, biasanya dalam masa, semua benda yang berpasangan di dunia, di dalam kehidupan kita ni, biasanya dia adalah mu'annas, siang dan malam. Lagi? Pagi, petang, langit, bumi, timur dan sebagainya lah. Ataupun satu lagi, satu lagi, perkataan samawat itu jamak kan? Yang majoriti dia apa kat sini? Samawat ke al-ard? Samawat jamak kan? Dan jamak untuk perempuan, maka guna yang ramai lah. Baik. Yalah, maksudnya di pasangan ni dia ada langit dan bumi. Baik. Tengok kalau dalam terjemahan ditulis, diterjemah macam mana? Dan sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka yang musyrik itu, siapakah yang mencipta langit dan bumi? Sudah tentu mereka akan menjawab. Sudah tentu mereka akan menjawab. Ada penegasan? Tak ada. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعلنا من الذين ينظرون الكتاب نظرة واحدة يحفظون ما فيه ويفهمون به ويعملون به ويبلغون به. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فردد إلينا عند حاجاتنا ولا تنسناه يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.